Satu Dasawarsa Universitas Muhammadiyah Tangerang menjadi tonggak dalam peningkatan kualitas pendidikannya. Salah satunya dengan adanya program studi Magister Pendidikan Agama Islam. Program Pasca Sarjana UMT menghadirkan tim asesor dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Rektor UMT Ahmad Amarullah mengatakan kehadiran para tim asesmen bertujuan untuk melihat langsung kesiapan kampus dalam peningkatan program studi Magister Pendidikan Agama Islam. Tujuannya tentu untuk sebuah akreditasi institusi, maksud saya akreditasi program studi. Ya. Jadi APS ini sebuah keharusan bagi prodi agar bisa mengeluarkan atau meluluskan lulusannya secara legal. Agung Andika, Kota Tangerang melaporkan untuk CTV Network.